Ayong, balik lagi nih sama aku, Lina. Hari ini aku shoot pada tanggal 27 Januari 2020. Dan hari ini aku memberikan MV reaction terhadap salah satu boy group yang baru saja comeback. Ini udah mulai aku puter ya. Ini tuh grup legend banget, generasi kedua, yaitu adalah Super Junior. Nah, Super Junior ini baru saja merilis repackage album ke-9 mereka yang bertajuk Timeless. Dan kali ini mereka menggunakan title track, yaitu adalah Iya Iyao. MV dari Iya Iyao ini dirilis pada tanggal 27 Januari 2020 ini pukul 6 PM UST. Ya, lagu ini tuh merupakan lagu ciptaan dari Zico. Kayaknya udah berasa banget nih bahwa lagu ini kayaknya akan menjadi lebih fresh, dengan genre-nya agak sedikit berbeda dengan lagu-lagunya Super Junior sebelumnya. Langsung aja kita tonton MV terbaru dari Super Junior dengan judul lagunya adalah Iya Iyao. Ini latar-latarnya udah menarik ya. Wow, merah-merah sama itu. Berasa hip hop ya. Beda banget sama video sebelumnya. Kostumnya banyak banget. Simbong tuh makin kurus ya. Ini bener dietnya berhasil banget ya. Rapnya beda. Jenisnya masih tetap keren ya koreografinya. Biasa. Waduh ye. Pokoknya ya, gue sama Leo ini masih bagus. Mereka jadi kayak boy group generasi baru ya, padahal generasi 2. Iya, iya, Super Junior. Ya, SM Entertainment dan label SG. Ya, kita tadi udah tonton MV terbaru dari Super Junior dengan judul lagunya adalah Iya Iyao. Dan ini merupakan produksi dari Zico yang tadi udah aku dengar depan. Makanya kalau kita lihat dari konsep MV-nya itu terlihat berbeda banget. Kemudian dari genre musiknya juga beda banget dengan lagu-lagunya Super Junior sebelumnya. Di sini Zico mencoba untuk memberikan sentuhan hip hop di lagunya Super Junior, tetapi
Zico ini nggak semata-matanya kayak full hip hop di sini gitu, kayak layaknya boy group yang memang beraliran hip hop. Tapi dia juga memberikan sentuhan karakter asli dari Super Junior. Jadi nada-nadanya ini yang vokalnya si One Little ini juga masih ada, masih berasa banget kayak lagu, ada sedikit karakternya lagu-lagu Super Junior sebelumnya gitu. Jadi Zico hanya memadu-madankannya dengan hip hop ya, dengan part rapnya dari Hyuk yang keren banget. Dan masih juga dipadu-padankan dengan suara tingginya dari Ryeowook dan juga Yesung. Dan kemudian tampilan dari MV-nya ini lebih terlihat fresh, lebih terlihat muda gitu, dengan pakaian mereka yang lebih casual. Mereka memadu-madankan konsepnya itu jadi jauh lebih fresh. Jadi sebenarnya Super Junior ini kan kita tahu bahwa dia adalah boy group di generasi kedua yang debut di tahun 2005. Jadi sekarang udah 15 tahun ya gitu. Dan mereka ingin tampil lebih fresh seperti layaknya grup-grup muda gitu ya. Jadi tampilan pakaiannya pun juga ada yang casual hip hop, tapi juga ada setelan sweetnya gitu. Jadi ya mereka ingin menunjukkan semua di sisi mereka. Dan di liriknya ini, liriknya itu lebih mempresentasikan perasaan dari para ELF atau fans ini, Super Junior ini, terhadap lagu ini gitu, yang menunjukkan bahwa para fans ini menyukai dengan lagu ini gitu. Bahwa fans nanti ya kalau nonton MV ini tuh bakal gak akan pernah terlupakan gitu. Dan kayaknya emang bener sih gitu, mungkin buat para fans ya Super Junior ELF ini adalah sangat menarik sekali gitu. Dan di MV di sini Hyuchul tuh juga tampil ya gitu, lebih agak lebih banyak juga, walaupun dia tidak tampil di koreografinya gitu. Dan itu cukup membuat mengobati rasa rindu para penggemarnya. Oke, sekian dulu nih MV reaction aku terhadap lagunya Super Junior dengan lagunya adalah Iya Yao. Sorry banget video ini dirilisnya tetap hari Rabu, karena aku masih butuh waktu untuk ngedit. Oke, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya. Klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. Thank you so much for watching. See you and bye.